الله 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 الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran kebanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahu lah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini yang menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba terpilih sebelumnya, insyaAllah. Dan insyaAllah untuk mengisi kekosongan yang ada ni, patutnya Ustaz boleh dimana sikit mahal sesuai oleh sikit mahal. Apalah, sementara untuk memasuk waktu isyak sebagai ganti, kita berkongsi lah satu hadis Nabi SAW. Dan hadis yang kita baca ni hadis menceritakan tentang kelebihan Nabi SAW. Jadi mungkin kita boleh kait sedikit sebanyak tentang pengajian sirah. Di dalam sebuah hadis Al-Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, وأعطيت خمسا لم يطهن أحد من الأنبياء قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عاما. هذه هي المقصود daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dikurniakan beberapa keistimewaan yang tidak pernah diberikan perkara-perkara itu kepada seseorang pun daripada nabi-nabi yang terdahulu daripadaku. Dan biasanya seseorang Nabi itu diutuskan kepada kaumnya sahaja, sedangkan aku diutuskan kepada umat manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, yang pertamanya hadis ini diambil daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdillah ini merupakan salah seorang sahabat yang disebut sebagai Al-Mukassirin dalam ilmu hadis. Salah seorang sahabat yang banyak juga mengingati hadis Nabi SAW. Cumanya tentang diri Jabir ni, yang betul-betul istimewanya ayah dia lah. Jabir, ayah dia ni Abdillah, seorang sahabat yang mati dalam peperangan Uhud, syahid dalam peperangan Uhud. Istimewanya kerana ada hadis di sana, ada hadis Nabi menceritakan tentang kelebihan orang yang mati syahid. Tetapi Nabi tuju kepada Abdillah, ayah kepada Jabir ni. Suatu hari laki itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, suatu hari aku berjumpa dengan Nabi. Mana pergi berjumpa dengan Nabi itu dalam keadaan aku ni termenung panjang lah. Maksudnya temenung panjang setelah dia ni tahu yang ayah dia ni mati dalam peperangan Uhud. Jadi temenung panjang tu kerana bila mana matinya ayah, Jabir ni dapat ketahui bahawasanya ayah dia ni mempunyai hutang yang banyak. Lepas tu dia ni pula adik-beradik ramai. Jabir ni dia ada 9 orang adik perempuan. Sebab tu dia dengan ayah dia ni sahabat yang menyaksikan perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah ni yang pada musim haji orang Madinah pergi ke Mekah, jemput Nabi dan berjanji nak bagi perlindungan kepada Nabi duduk di Madinah dan buat perjanjian tersebut.
Jabir dan Abdillah, ayah dan anak ni menyaksikan kejadian itu. Tetapi di dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, Jabir tak menyertai ayah dia sahaja. Tidak menyertai itu kerana bukan tak nak pergi. Oleh kerana ayah dia ni nak menyertai peperangan itu, maka adik perempuan yang 9 orang ni tak ada orang nak jaga. Maka ayah dia kata, "Mungi Jabir, jaga adik, biar aku yang pergi berjihad dengan Nabi SAW." Jadi Jabir ni tak termasuk di kalangan ahli Badar lah. Dan peperangan Uhud pun dia tidak menyertai. Jadi bila mana dapat tahu yang ayah dia ni mati dalam peperangan Uhud, temenung panjang cukup lah kawan ni. Sebabnya ayah dia ni mati saat tinggal bukan yang banyak. Yang kedua pula, adik-beradik ni ramai. Adik-beradik ramai ni maknanya bila ayah tak ada kat, tambah-tambah adik-adik perempuan yang ada ni, tanggungjawab tu tak ada abang dah. Jadi bila pergi berjumpa dengan Nabi ni dalam keadaan mempunyai masa ada, maka Nabi tanya lah, kenapa nampak masa teman-teman panjang macam ada masa ada ni. Dan di sini juga di sini juga kita boleh ambil pengajaran yang bahawasanya sahabat, orang yang dekat dengan Nabi, maknanya dalam hidup mereka pun ada masa ada. Jadi tak betul dah orang kadang-kadang dia jaga amalan dia bila diuji oleh Allah dalam hidup, ada masalah dalam hidup. Kadang-kadang dia pergi jumpa dengan ustaz, tanya ustaz, "Saya ni ustaz, macam manalah hidup ni, ada masalah sungguh lah, betul-betul masalah dalam hidup." Tapi duk fikir-fikir mari semayang di mu'ah jaga tu, Quran pun baca tu, ok sunat pun boleh buat. Tapi mari jumpa ujian, ada juga masalah dalam hidup. Dia itu adalah lumrah kehidupan. Dia tak kira kita orang yang kuat amal ibadat ke apa semua soleh ke, bila mana sebut hidup mesti ada masalah. Dia kalau tak nak ada masalah dalam hidup ni, dia kena mati. Dia pun bila mana mati, mari masalah lain pun tak. Dia tak kira. Setengah-setengah orang dia tak boleh terima hakikat. Kita semayang jumaat hari-hari, jaga amalan, boleh baca Quran. Tapi Allah Ta'ala buat mari juga masalah. Macam tak nak terima amalan ni. Dia pergi mengadu kepada ustaz. Ustaz pun ada masalah dalam hidup. Nak cerita lah. Kau tu kau ustaz. Kau piyu-piyu lah. Banyak lah nak cerita je. Tapi itu hakikat kehidupan. Kadang-kadang orang lebih lagi soleh, lebih dekat dengan Allah, lebih banyak ujian dalam hidup. Dia begitu keadaan. Cumanya bagaimana kita ketika mana diuji oleh Allah, marinya masalah dalam hidup, nak didik diri kita menjadi manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je. Hakikat ada setiap orang masalah. Nak 2-3 hari ni lagi ramai orang yang bermasalah. Kalau masalah mai biasa gaji 4,000-5,000 tiba-tiba berit. Ada cacar juga lah. Maknanya tak cerita masalah setiap orang ni. Dia tak kira. Hatta Nabi sendiri, Nabi ni kalau nak kira ikut kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, patut-patut dalam hidup Nabi dilancar je. Lancar setiap benda yang Nabi nak buat, mesti Allah Ta'ala kurniakan kemudahan. Tapi kalau kita baca sirah sendiri pun, banyak ujian terhadap Nabi. Dan kalau nak cerita dari sudut sirah tu banyak lah. Antaranya sebagai contoh, biasa kita tadabbur surah Al-Kahf. Ada pengajian surah Al-Kahfi yang diminta supaya kita baca pada tiap hari Jumaat. Kalau kita baca sababun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Kahf, di antara ayat dari surah Al-Kahf, bagaimana Allah tak ada uji Nabi SAW. Dia pada peringkat awal, bila mana Nabi mengaku jadi Rasul dan Nabi berkempen berdakwah di kalangan Quraisy supaya tinggal amalan jahiliyah, mari mentauhidkan Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala. Makin hari makin Nabi berkempen, makin ramai pengikut. Maka jadi serabutlah di kalangan pembesar-pembesar Quraisy ni, sehingga mereka tertanya-tanya, betul tak Muhammad ni Nabi sungguh? Kamu nak kata dia ni pembohong, ada juga orang yang mengikut dia, bahkan makin hari makin ramai. Kalau nak kata dia ni Nabi sungguh, mereka tak boleh nak terima hakikat ni. Lalu
berbincang di kalangan kaum besar Quraisy ini, nak tahu betul tak betul Muhammad ni Nabi sungguh, maka cadangan mereka, kita perlu hantar orang ke Madinah supaya tanya kepada orang Yahudi, betul tak Muhammad ni Nabi di akhir zaman? Kerana bercerita pada orang dia ni Rasulullah apa semua ni. Kerana di Mekah ni tak ada orang Yahudi. Dan di Madinah ni, sebahagian di kalangan Yahudi ni, orang yang ahli dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat disebut secara jelas tentang ciri Nabi di akhir zaman. Bahkan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, ahli kitab ni mereka kenal Nabi kita seperti mana kenal anak-anak mereka sendiri. Kenal sungguh. Jadi Quraisy ni buat keputusan hantar wakil dua orang supaya pergi tanya kepada Yahudi tentang keturunan Muhammad ni betul tak betul Nabi sungguh. Dia hantar An-Nadhar, yang keduanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Pergi dua orang ni ke Madinah tanya orang Yahudi. Orang Yahudi ni kata, kalau nak tahu betul tak betul Muhammad ni Nabi sungguh, mau tanya tiga soalan. Dia suruh Muhammad cerita tiga soalan. Kalau dia boleh cerita dengan betul, maka dia adalah Nabi sungguh. Tapi kalau dia tak boleh nak cerita, maka sah dia ni adalah pembohong, dan kamu bertindaklah kepada diri dia kerana dia ni menipu orang lain. Yahudi ni kata, yang pertama mau tanya kepada Muhammad tentang kisah segolongan pemuda yang lari daripada raja mereka bersembunyi di dalam gua. Mu suruh Muhammad cerita pasal kisah pemuda ni, kerana pada kisah pemuda ni di zaman dulu mempunyai keajaiban. Kisah Ashabul Kahfi tu lah. Ya Allah Ta'ala tidur 349 tahun, tidur mereka dalam gua tu. Kamu suruh Muhammad cerita pasal pemuda yang lari daripada raja ni. Kemudian yang kedua, dia mau tanya Muhammad tentang seorang lelaki ataupun seorang raja yang berjalan mengelilingi dunia bawa kekuasaan dia. Musuh Muhammad cerita pasal raja Kesof Tukorna itulah yang disebut dalam surah Al-Kahf. Yang ketiga, mutanya tentang Yas'alu naka'an ruh. Mutanya Muhammad, ruh-ruh ni apa dia? Musuh dia cerita. Kalau dia Nabi sungguh, dia boleh cerita pasal boleh tiga poin ni sedap lah Quraisy bagi dia. Kerja dia memang nak kerja nak kalah Nabi dah. Tiba-tiba balik berjumpa dengan Nabi, mereka mengatakan, wahai Muhammad, nak tanya tiga soalan. Kalau mu boleh jawab dengan betul, mu adalah seorang Nabi. Tapi kalau mu tak boleh jawab dengan betul, mu adalah bohong wahai Muhammad. Dia kan akan bertindakkan sendiri kerana menipu orang. Nabi kata tanya lah. Lalu mereka tanya tiga soalan ni. Bila mereka tanya, Nabi kata, ukhbirukum ghadan bima sa'altum an. Nabi kata tentang soalan yang kamu tanya tu, esoklah aku jawab, kata Nabi esok. Tanpa Nabi menyebut insya-Allah, mereka tanya tiga soalan, Nabi terlalu yakin dan Nabi kata, soalan yang kamu tanya esok aku jawab. Nabi tidak menyebut insya-Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tabiahkan Nabi di saat Nabi tidak menyebut insya-Allah di dalam percakapan? Kerana tidak menyebut insya-Allah sepatutnya. Sebab tu insya-Allah ni penting. Cakap ni mana yang menunjukkan orang hidup bergantung dengan Allah Ta'ala. Tapi orang kita ni pula kadang-kadang kalau insya-Allah tu jadi was-was ni. No, orang jaga jadual tahu lah. Ustaz punya ustaz mana ni? Ustaz pun jawab insya-Allah sepatutnya. Ha, insya-Allah hari tu insya-Allah tu. Dia kali-kali insya-Allah mari, insya-Allah datang. Jadi lega lah. Dijawab ni insya-Allah sepatut, kata Rasulullah. Jemput ada kenduri rumah minggu lepas ni, kalau ada ruang aku, oh insya-Allah, insya-Allah. InsyaAllah, insya-Allah. Tiga kali dah, dan sekali tak mari juga. Oleh kerana Nabi tidak menyebut insya-Allah, Allah Ta'ala ajar Nabi dan tarbiyah kepada Nabi. Ujian dalam hidup Nabi. Bila mana sampai hari esok, tarikh janji itu, orang mari Quraisy ni mari tutup cerita tadi. Wahyu tak turun. Nabi kata esok aku bagi tahu tu soalan yang kamu tanya. Nabi mengharapkan dicegah-cegah sebelum sampai esok wahyu ni turun. Tapi Nabi tidak menyebut insya-Allah, Allah Ta'ala uji Nabi. Wahyu tak turun. Jadi bila orang tutup cerita tadi, wahyu tak turun, Nabi tak tahu. Nabi nak cerita macam mana?
Ashabul Kahfi, peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Isa, Nabi pun tak lahir lagi. Macam kita, kalau tuan-tuan tanya saya, kata ustaz cerita sikit pasal jemput masuk tanah Melayu ni macam mana? Nak cerita macam mana? Saya pun dah kena tahu lah orang kata. Jemput tak apa semangat baru. Kecuali orang tua dulu-dulu bagi tahu cerita kepada kita, kita nampak lah. Macam orang kata pasal boh merah. Boh merah, besar air, apa semua binatang, semua makhluk habis lepas pada suhu air. Kita orang muda-muda nak cerita macam mana kita tak. Tak ada waktu. Kecuali orang tua yang bagi tahu. Itu pun bila mana mari banjir besar di Kelantan dulu tahun 2014. Orang tua kata, buah mewah dulu ni macam ni, lebih kurang ni lah. Mungkin barulah kita nampak sikit. Jadi Nabi tak boleh cerita kerana wahyu ni tak tahu. Bila Nabi tak boleh cerita, mari hari janji tak boleh nak cerita. Maka sedaklah di kalangan Quraisy mengatakan, aku dah kata Muhammad ni pembohong. Mengaku jadi Nabi, tanya tiga soalan, nak jawab tak boleh. Soh Muhammad ni pembohong. Digelar sedemikian. Patut-patut Nabi, utusan Allah, kekasih Allah Ta'ala, sepatutnya nak buat kerja Tuhan ni, lancar dan Allah Ta'ala bagi dan senang pun, sebab nak buat kerja Allah. Tapi diuji sedemikian. Orang berkelas sebagai pembohong. Kita orang bercakap tak 100% betul dalam hidup ni. Orang kata tuduh kita ni menipu, berkelas kita ni pembohong, kita marah dah. Nabi batang tubuh yang tak pernah berbohong dalam hayat, dituduh sedemikian. Itu satu hal di kalangan musuh, dia kelas sebagai pembohong. Dan masalah yang lain pula, bagaimana Nabi nak menghadapi pengikut-pengikut orang ada orang percaya pada Nabi kau ni? Sehingga terbukti di hadapan mata, tanya tiga soalan nak jawab tak boleh. Kita kalau ustaz, kita beri kainan. Ustaz nak tanya satu soalan tentang fekoh semaya ni, begini. Ustaz kata, tak boleh nak jawab tu. Tak apalah soalan keluar, hok gini. Tak boleh nak jawab juga. Oh, tak apalah soalan hok mudah ni. Cuma saya keliru sedikit. Tanya. Oh, tak boleh nak jawab juga. Cuba kita petikai ustaz aku. Kita ingat ke dia ni ustaz? Huduh-huduh walaupun tak tepat jawapan tu. Bolehlah bagi pencerahan pada kita. Tapi nak jawab, Pak Limon lah soalan tanya pun tak boleh nak jawab dah. Itu ustaz, ni Nabi. Ngaku jadi Nabi, tak boleh nak jawab. Orang tuduh Nabi dalam keadaan sedemikian. Dan Nabi menghadapi tekanan ini selama 14 hari. Wahyu tak turun-turun. Sehinggalah hari ke-15. Barulah Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Kahf. Dan menceritakan bagaimana tentang perihal kisah Ashabul Kahfi. Keajaiban yang berlaku kepada mereka yang Allah Ta'ala bagi. Dan Allah menceritakan bagaimana Raja Zulqarnain ada rasulkan. Di dalam surah Al-Kahf. Kemudian yas'aluna ka'ani roh, tentang roh ni Allah tak ada cerita pada surah yang sebelum tu. Sebab tu surah Al-Kahf ni turun-turun bermula dengan Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab. Mana 2 minggu Nabi duk tunggu keputusan cerita ni, tak turun-turun mari hari ke-15 turunnya penyelesaian tentang perkara ni. Maka bermula dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selesai dah masalah. Allah tak ada cerita habis lah. Nak cerita 2 minggu menghadapi situasi. Nabi sendiri pun ada masalah dalam hidup. Begitulah para sahabat. Dan kita begitulah. Tak kira lah kita orang semua yang dimohon, orang yang buat dengan agama, selagi mana hidup, adanya masalah. Orang senang cara orang senang lah masalah dalam hidupnya. Orang yang kelemahan, yang miskin sama tu lah. Cuma apa yang penting, di saat dipuji oleh Allah, kita mempunyai masalah dalam hidup. Bagaimana mendidik diri kita menjadi manusia yang menyeruh kepada Allah Ta'ala, dan nak mendidik diri kita menjadi manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita ni balik semula cerita Nabi. Jangan bimbang, balik semula. Dia pergi jauh-jauh. Jadi Nabi katakan, apa untuk temenung panjang ni? Wahai Nabi, macam masalah kan? Maka Nabi cerita lah. Jabi kata, aku cerita pada Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, ustashidu abi syahidan abi kutila yaumul Uhud. Wahai Rasulullah, telah matinya Abdullah ayahku ni dalam peperangan Uhud. Mati ayahku syahid tu tak apalah, wahai Rasulullah. Kok jadi masalah bagi diri aku ni? Ayah aku ni mati tinggal hutan yang banyak. Dan dia ni juga adalah anak yang ramai, wahai Rasulullah.
aku ni ada hadis 9 orang. Jadi tu termenung panjanglah Jabir ni nak menghadapi kehidupan seterusnya setelah hayat ni tak ada. Maka waktu itulah Nabi cerita tentang kelebihan orang yang mati syahid. Nabi kata, wahai Jabir, mu nak dengar tak? Apa kisah ayahmu ni sekarang ni setelah balik berjumpa dengan Allah? Mu tahu tak tentang ayahmu sekarang ni apa yang terjadi di hadapan Allah? Maka Jabir kata, nak dengar apa Rasulullah. Nabi kata, wahai Jabir, sesungguhnya Allah ni tidak pernah bercakap dengan sesiapa pun melainkan berhijab. Berhijab. Tetapi dengan ayahmu ni, Allah Subhanahu Wa Taala hidup kembali ayahmu, Allah bercakap secara direct. Direct macam mana? Allah mana? Allah mengatakan, ya abdi, tamanna, wahai hamba-Ku, tamanna. Tamanna ni orang telah terpanggil poya. Mak jening. Apa tu? Berangan-angan, berkhayal. Bukan khayal ketua tu. Maksudnya jadi hangang, jadi hidup ni duduk berangan-angan ni kerja tak buat. Maknanya begitu. Tamanna, berangan-angan lah, berkhayal lah, bercita-cita lah. Apa yang kamu nak ni? Mu'ti, akan aku bagi, kata. Maknanya Allah Ta'ala kata kepada yang Jabir ni, mu nak apa sekalipun keduduk kamu di sisi aku ni, nak syurga mana, nak apa semua, kamu berangan-angan sekarang. Akan aku bagi tentang anganmu itu, kata. Tetapi ayahmu ni, Nabi kata, bila mana Allah Ta'ala beri tawaran begitu, dia minta benda yang lain. Melainkan dia merayu pada Allah supaya dihantar balik ke dunia ni. Dan tentulah kehidupan kali kedua ni takdirkan pula biar dia mati pula pada jalan Allah Ta'ala. Rupa-rupanya orang yang mati syahid ni, dia nikmat mati begitu. Kalau boleh minta dengan Allah hidup balik ke atas dunia, nak mati pula dalam keadaan begitu, hidup balik nak mati pula berulang-ulang. Secara umum melalui hadis kita tahu mati adalah benda yang sakit. Sakaratul maut ni berdasar pada hadis, benda yang sakit. Cuma sakit macam mana nak cerita tak tahulah. Sebab saya sendiri pun tak biasa mati. Lagipun orang mati dia pun tak ada seorang pun balik. Balik pilih cerita benda ni. Tapi hakikat melalui hadis, mati di benda yang sakit. Orang yang mati syahid berulang-ulang nak mati dalam keadaan ni. Ayah meminta nak hidup balik, nak mati pula begitu. Jadi bila ayah kata begitu, oleh kerana permintaan dia itu melanggar ketetapan Allah. Sebab Allah Ta'ala dah berjanji dah, sesiapa yang balik jumpa dengan Tuhan tak akan dihantar balik ke dunia. Special macam mana pun tak akan dihantar balik. Oleh kerana permintaan ayahmu ni melanggar ketetapan Allah, jadi Allah Ta'ala tak tunai juga lah permintaan ayahmu tu. Tetapi kalulah ayahmu nak apa sekalipun di sisi Allah, akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Ini lebih ayahmu di sisi Allah Ta'ala sekarang ni. Bila Nabi cerita tentang hakikat tu, maka turunlah ayat, wala tahsabanna allazina yuqatiluna fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Allah Ta'ala kata, jangan mulu sangka, jangan mulu ingat orang yang mati pada jalan aku ni dia ni mati, jangan. Bahkan dia ni hidup di sisi aku ni, kata Allah. Dan akulah yang bagi rezeki pada dia, kata Allah. Dan apa disebut oleh Allah ini banyak ditunjukkan di hadapan mata kita orang yang hidup. Kalau cerita kisah di Gaza sendiri, di Palestin, orang yang mempertahankan Baitul Maqdis ditembak oleh tentera Israel berpuluh-puluh tahun mati. Kalau cerita Israel sudah tembak kena di tanah perkuburan, terbokeh habis tanah sehingga keluar mayat. Ada sebahagian mayat yang mati 20 tahun, 30 tahun keluar dalam keadaan darah untuk mengalir begitu. Jadi antaranya disebut juga dalam sejarahnya, Abdillah ni sendiri yang mayat ni tak hancur. Kerana disebut dalam riwayat di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, di zaman pemerintahan Muawiyah ni dia berlaku kecoh saluran air sehingga menyebabkan banjir. Kesan daripada banjir itu, pasir ini jadi terhakis. Sebab sahabat-sahabat yang mati dalam peperangan Uhud ni ditanam di situ lah.
Jadi pecah satu air ini zaman pemerintahan Muawiyah, berlaku banjir terhaki pasir keluar mayat. Di antara mayat yang terkeluar itu adalah Abdillah bin Sidik. Dan Jabir menyaksikan ini adalah jenazah ayah aku dah pernah. Antara yang lain juga yang terkeluarnya ialah Sayyidina Hamzah, bos saudara Nabi yang dicicak di dalam peperangan Uhud, mayat dalam keadaan masih hidup di zaman Muawiyah. Mungkinlah kita kata eloklah di zaman Muawiyah. Ambil elok zaman Muawiyah mungkin 10 tahun dah berlakunya peperangan Uhud. Masa lalu siapa wafatnya Nabi berapa tahun dah? Wafat Nabi naik Abu Bakar 2 tahun lebih. Habis Abu Bakar Sayyidina Umar 10 tahun. Habis zaman pemerintahan Sayyidina Umar naik Sayyidina Osman 10 tahun. Habis Sayyidina Osman mari zaman Sayyidina Ali 5 tahun baru naik Muawiyah. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman 21 tahun dah. Capa Sayyidina Ali 26 tahun. Abu Bakar 26-28. Waktu masa berlaku daripada wafatnya Nabi berlaku dalam peperangan Uhud berapa tahun dah? Puluhan tahun. Mayat dalam keadaan masih ada. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Antara yang spesialnya ayah dia ni lah, Alhamdulillah. Kemudian tentang hutang ayah dia ni disebut Nabi selesai lah. Tapi asal kisah ni masyur, banyak usaha-usaha yang cerita dah. Dan Nabi tolong bagi dengan satu hari Nabi kata pun panggillah wahai Jabir, orang yang bagi hutang pada ayah umum bagi biar aku yang tolong bayar. Kerana ayah dia ni dia tinggal segetung tamak. Tetapi mengikut adatnya, tamak yang ditinggal oleh ayah dia ni nak lunaskan semua hutang ayah dia ni tak cukup mengikut adat. Tetapi oleh kerana Nabi tolong ambil dan Nabi tolong lunaskan hutang tu, Jabir kata sehingga selesai hutang orang. Dan aku tengok pada gedung tamak tersebut tak luwuk sikit seperti mana apa sedia kala. Sediakan. Padahal pada hakikatnya Nabi duk bagi bayar sehingga lunas hutang. Tapi muhtama tu tak terjadi apa-apa. Nah, ini pula mukjizat di hadapan mata dia lah. Jadi selesai hutang ayah dia. Kemudian tentang adik-adik dia ni, dia Jabir ni dia selepas daripada tu dia berkahwin. Di sebut dalam hadis dia berkahwin. Jadi bila dia berkahwin ni, Nabi tahu, Nabi kata wahai Jabir, mudah berkahwin ke? Jabir kata ya Rasulullah, saya sudah berkahwin. Jadi Nabi tanya lah, mau berkahwin tu isteri mu ni anak dara ke sebut apa dia janda tu, orang kita tak apa-apa sedar sebut janda. Dia sebut janda dia jadi lain selalu flat juga orang kita ibu tunggal lah. Mana isteri yang kamu kahwin, kau nak cerita ni bukan anak dara, bukan anak dara janda tu, tidak. Kau nak cerita ni bagaimana ada sanjabi di sana, ditanya oleh Nabi itu. Jadi Nabi tanya lah, isteri yang kamu kahwin tu mesti ada anak dara ke seorang ibu tunggal, wahai Nabi. Nabi kata wahai ibu tunggal, wahai Rasulullah. Jadi Nabi kata kenapa tidak pilih anak dara je. Dan ulama berbahas tentang hadis ni, bukanlah bermakna Nabi tanya suruh pilih pada anak dara untuk merendahkan matabat orang yang seperti ini. Tidak. Kalau lihat jalur isteri-isteri baginda pun kebanyakan daripada ibu tunggal. Maknanya bukanlah Nabi merendahkan. Cumanya ulama bahas panjang dalam hal. Di antaranya hikmah Nabi tanya supaya mengelak daripada orang ini, kalau boleh teruna ni sama lah dengan dalanya baru badan. Sebab kedua-dua ni tidak ada pengalaman berumah tangga tu. Takut-takutlah pilih orang pernah berkahwin lah, dia berlaku perbandingan, compare. Mana berlaku perbandingan. Takutlah isteri dia kata aku ni suami orang mati dulu ni, pada-pada hudu-hudu pun setahun sekali boleh jumpa gelamah. Tapi suami orang baru ni 2-3 tahun nak boleh sorak pun payah. Soh nak boleh bersorak, kau duduk kat dengar aku punya lubuk pergi gajah habis dia Allah. Jadi berlaku perbandingan. Tapi kalau sama-sama anak dara teruna ni, dia tak ada pengalaman berumah tangga, maka dia tak boleh nak buat perbandingan. Maka dia boleh terima hakikat yang bahawa sebenarnya dah jodoh aku macam ni, nak buat macam mana. Jadi dia tak boleh berlaku perbandingan lah.
Dia dah banyaklah. Cuma nak ceritanya, waktu Nabi sebut kenapa kamu tidak memilih anak dara wahai Jabir, maka alasan Jabir. Jabir kata wahai Rasulullah, tak sukalah pada diri aku ni buat balik seorang isteri di mana isteri aku ni umur dia ni lebih kurang dengan adik-adik aku yang ada di rumah. Kerana dia ada adik-adik perempuan 9 orang. Jadi aku memilih orang yang lebih berumur supaya aku buat balik seorang isteri di mana isteri aku ni boleh jadi ibu kepada adik-adik aku dan boleh jaga kebajikan adik-adik aku. Nabi dengar adasan dia tu kerana korban kehendak di atas diri tu untuk berkahwin dengan dalam memilih orang yang lebih berumur supaya boleh jaga kebajikan adik-adik ini. Bila Nabi dengar adasan Jabir, lalu Nabi berdoa pada diri Nabi kata, "Muni wahai Jabir, barakallah." Banyaklah kedua Nabi wahai lain berkata-kata. Jadi buat balik orang matang ni, orang yang berumur ni dia lain sikit menghadapi adik-adik orang umur muda-muda ni. Kalau buat balik orang umur lebih kurang dengan adik-adik, maka dia kepala dalam rumah begitu. Apa lebih pada bini, adik pula bunyi. Oh, dia macam-macam lah. Abang pun kalau dengan bini dia pun dah sangat. Lebih pada adik, isteri pula bunyi. Suami aku ni kan dengan adik lain, dia mudah sangat. Kalau dengan aku ni jadi banyak, dia susah. Ha, baik, buat balik orang matang tu dah enak sikit. Dia kan bila nak ada sahaja Nabi berdoa pada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala redha pada dia dan redha pada ayah punya sahabat yang ayah punya mati dalam peperangan syahid. Jadi kata Jabir dalam hadis ni, Nabi bersabda, Nabi kata aku ni diberi beberapa kelebihan oleh Allah. Di mana kelebihan itu tak diberi kepada Nabi-Nabi yang lain. Hadis ni disebut secara umum. Nabi kata aku diberi beberapa kelebihan. Cuma Nabi tak cerita apa dia kelebihan itu. Cuma Nabi cerita di bawah tu, antara kelebihan aku ni ialah Nabi-Nabi yang lain diutuskan oleh Allah untuk kaumnya sahaja. Bahkan ada Nabi yang hidup sezaman. Orang ni bawa kaum dia, orang ni bawa kaum dia. Ada pun aku ni diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan, diutuskan oleh Allah untuk sekalian umat. Bahkan syariat Nabi ini berkekalan sehingga akhir zaman, sehingga berlakunya kiamat. Mana bawa setiap umat? Umat Nabi-Nabi lain bawa kaum sahaja. Sebab itulah hadis ni juga dia menjadi hujung. Jadi dia, orang kita ni, dia berlaku perbahasan tentang kehidupan Nabi Khaidir. Nabi Khaidir ni, orang-orang yang mengaji sebahagian tasawuf, mengaji ilmu tarikat, sebahagian lah, bukan kesemua tarikat dia. Dan orang yang terutama mendalami ilmu laluni, yang mendakwa ilmu laluni ni mari daripada Nabi Khaidir. Orang-orang yang ke arah adakah yang seperti ini, mereka itu beranggap Nabi Khaidir ini masih hidup sampai hari ini. Nabi Khaidir ini hidup sampai hari ini. Terutama nak jumpa Nabi Khaidir ini, kena pergi di Nabi Khaidir ini, dakwaan mereka berada di hadapan Babu Sadam. Kalau solat subuh apa semua nak tahu Nabi Khaidir dalam ramai-ramai orang itu, kita salam semua orang yang ada situ, semua kita salam. Biasa Nabi Khaidir ni bila salam ni kita cekik di jari, di tangan ni. Salam tu cekik tangan. Kalau ada tulang atas ni bukan Nabi Khaidir lah. Tulang atas ni jari ni. Kalau salam-salam tengok-tengok lembek atas ni. Waktu Nabi Khaidir lah kata dia. Dawaan ni. Sebahagian besar di kalangan ulama hadis beranggapan Nabi Khaidir sudah tidak ada. Di antara hujung mereka mengatakan sudah tidak ada, antaranya hadis yang kita baca ni. Sebab kata mereka, yang pertamanya, tak munasabah orang yang hidup umur yang terlalu panjang di zaman Nabi Musa sampai ke hari ini masih hidup, tak disebut dalam Al-Quran secara jelas. Bahkan Ashabul Kahfi itu 349 tahun boleh tidur, Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran. Tak kalah Nabi Khaidir yang berlaku benda pelik sesama boleh hidup ke zaman ini, tapi sebut dalam Al-Quran. Dan yang kedua pula, Nabi Khaidir kalau hidup, dakwaan mereka mengatakan hidup sehingga ke hari ini, maka Nabi Khaidir tak boleh nak keluar
daripada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita diutuskan oleh Allah untuk sekalian umat. Sehingga pada hadis Nabi kata, kalaulah Nabi Musa sekalipun hidup di zaman aku ni, maka tak ada pilihan yang lain bagi diri dia melainkan kena ikut syariat yang dibawa oleh Allah. Maknanya kalau Nabi Khadijah itu masih hidup, maka dia kena ikut syariat yang dibawa oleh Nabi. Tetapi kita tengok di dalam sirah, berlakunya peperangan Badar, berlakunya peperangan Uhud, Nabi Khadijah tak muncul. Patut-patut kena ada lah. Kena tolonglah Nabi ni. Kalau tak tolong, tak apa semua, dia jadi satu kesalahan. Sebab Nabi diutuskan oleh Allah untuk sekalian umat. Tak ada seorang yang boleh terkecuali daripada syariat yang dibawa oleh Nabi. Kerana Nabi itu diutus untuk sekalian umat. Itu hujah mereka lah. Dan berlaku perbahasa yang panjang dalam hal ini sebenarnya cuma untuk kita nampak. Itu di antara kelebihan Nabi lain. Diutuskan oleh Allah untuk kaumnya sahaja. Nabi kita ni diutuskan oleh Allah untuk sekalian umat. Sebab itulah Nabi Isa AS disebut hadis akhir zaman. Nabi Isa tubuh di akhir zaman. Nabi Isa akan sembahyang di belakang rumah Nabi Muhammad. Nabi Isa tak akan jadi imam. Sebab Nabi Isa turun di akhir zaman, dia tak bawa syariat. Dia turun ditugaskan oleh Allah untuk bunuh Dajjal. Dan dia buat amalan pada waktu itu mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Isa. Itu satu. Kemudian di dalam riwayat Muslim, Nabi sebut dalam hadis, futirtu ala al-anbiya isti, aku ni diberi 6 kelebihan oleh Allah. Di mana 6 kelebihan itu tak diberi pada nabi-nabi yang lain, diberi kepada aku. Yang pertamanya kelebihan Nabi itu disebut dalam riwayat Muslim ni, Nabi kata, aku ni jawabiul kalim. Jawabiul kalim ni Nabi mempunyai satu seni bercakap dalam bahasa yang ringkas tetapi makna yang sangat padat. Seni ini ada kepada Nabi. Syaisuddin Abdul Salam, dia karang kitab Bidayatul Sul fi tafdili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaisuddin dia memetik melalui hadis, melalui Al-Quran, dan dia menghimpunkan 41 kelebihan baginda. Daripada 41 tu, dalam kitab tu menyebut salah satu daripada 41. Nak cerita habis ni, kita tak ada isyarat. Kira habis satu dah untuk kita nampak. Nabi kita ni adalah seorang-seorang Nabi yang tak pernah Allah Ta'ala memanggil dengan panggilan nama. Carilah dalam Al-Quran ayat ya Muhammad, tak ada. Nabi-Nabi yang lain ni Allah Ta'ala panggil mereka dengan panggilan nama. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu ya Yahya tunzil kitab bi kuwati wa atayna ya Ibrahim, ya Nuh, ya Adam. Allah Ta'ala panggil dengan panggilan nama. Mari pada Nabi kita ni Allah tak pernah memanggil dengan panggilan ya Muhammad. Carilah dalam Al-Quran ada ayat Muhammad, ya Muhammad. Melainkan Allah memanggil Nabi kita dengan panggilan jawatan baginda, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Itu ada dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Ya Muhammad itu ada. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Ini menunjukkan mempunyai keistimewaan tersendiri di situ. Dia orang kata anda juga dengar imam dia baca Muhammad-Muhammad dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang ada perkataan Muhammad itu ayat cerita daripada Allah, bukan panggilan daripada Allah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum.
Allah Ta'ala kata Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang lelaki di kandangan. Itu cerita daripada Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad kharaj min qablihi rusul. Itu cerita daripada Allah. Tapi dengan panggilan ayat ya ni, ya Muhammad ni tak ada. Melainkan Allah memanggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Sebab itulah sebahagian ulama mereka mempersoalkan tentang lagu-lagu qasidah yang ada diri dengan panggilan ya Muhammad. Dia kata bagaimana orang di saat umat nak memuji Rasulullah di dalam lagu-lagu ada perkataan ya Muhammad. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri tak panggil Nabi dengan panggilan ya Muhammad, tiba-tiba kita ni umat memanggil dengan panggilan ya Muhammad. Dia ada ke lagu-lagu yang ada panggilan Muhammad? Ada. Sebagai lagu-lagu qasidah yang ada diri tu. Cuma saya nak menyanyi ni suara tak sedar lah. Ya Habibi, ya Muhammad. Ya tu dengan panggilannya. Di saat Allah Ta'ala terpanggil, kita panggil. Antara orang yang marah dalam hari ini, Syekh Zaidi Dahlan lah. Seorang ulama besar di Mekah yang bermazhab Syafi'i, dia mempersoalkan perkara ini. Dia tidak mengatakan haram, tetapi dia berbicara tentang adab kita dengan Nabi. Bagaimana waktu Allah sendiri tak panggil, kita boleh panggil. Kemananya? Nah, ini di antara kelebihan baginda. Nabi lain dipanggil dengan nama, Nabi kita dipanggil dengan panggilan jawatan. Dia macam orang juga lah, kita ni kadang ada anak ramai, abang-abang dia duduk panggil dengan nama begitu je. Tiba-tiba orang bongsu ni, dia mari panggil adik. Padahal orang bongsu pun habis SPN, duduk mengadil you pun habis, nak kahwin ke kawan ni pun. Tapi duduk adik situ. Kalau abang-abang ni, nak suruh benda ke, nak minta tolong, aku panggil dengan nama begitu je. Dah panggil dengan nama tak sayang ke? Sayang lah, tu anak tu mana. Tapi orang bongsu tu mungkin ada keistimewaan sedikit, dipanggil dengan panggilan adik itu semua. Nak buat perbandingan tu tak tercapai lah. Tetapi itu hakikat untuk kita nampak. Itu dia ada kelebihan. Ada banyak lagi disebut oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam tentang kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masalah Nabi itu. Jadi setakat itu dulu lah. Maka sekolah datang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Cuma muslimin dan muslimah hadirah. Apa ni saya diminta oleh pihak Mahat dan Al-Quran Al-Usida Terengganu. Siapa ke bulan Ramadan ni lah dia minta tolong untuk panjang-panjangkan kepada orang lain untuk bila buat wakaf dengan RM20, satu persegi, satu kaki persegi cadangan untuk membina apa nama ni, asrama untuk pelajaran. Tuan-tuan boleh tengok sendiri lah pada ketah wakaf ni. Cumanya kalau tak cukup RM20 tu kumpul sikit-sikit apa semua, kita panggil juga mana kemudian akan masuk. Dari sini tertera sendiri nombor akaun dia punya untuk unit pembangunan Mahad Al-Quran Al-Usida. Kalaulah ada yang boleh panjang-panjang kepada kawan-kawan rakan-rakan, kepada anak-anak, boleh ambil ketahanan.